Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera untuk semuanya. Dan dengan segala wujud kehormatan yang terbaik, sebagai satu awal jumpa dari kita, teman-temanku, Musik Sagita dimanapun kita berada, memberikan satu simbol rasa hormat yang terbaik sebagai seniman-seniman candut yang dimiliki Indonesia. Musik Sagita menyambut semuanya dan terimalah salam dari kami. Salam. Yo. Kopong gede, kopong, kopong gede.
terima kasih. Selamat malam Sagita Mania Kolesia. Thank you.
ya. Ihir. Oi. Yeah.
Raden Vialova. Wah, terima kasih banyak semuanya. Thank you. Hey!
asik. Seluruh tempat berbagi bareng-bareng Sagita. Juga Radu Jandu Indonesia, Edi Sagita. Thank you.
Selamat menikmati.
sayang-sayangku semuanya ya. Untuk sayang-sayang Sagita Mania. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku, mengharap engkau kembali. Sayang, ganti memutih rambutku, rapatkan untuk esmu. Sampai
Thank you.
Oh,
sama Sagita Jandut Asululei Taman Mini. Aduh, teman-teman gue di sini banyak banget. Ini kasih satu lagu untuk kalian semuanya. Kasih. Karena aku tak mungkin melupakanmu. Benar. Tapi apaan? Aku tak berdaya. Woo! Yeah. Atika. Oke. Okay.
Bersamaku di
Kak Novi. Yo, Sagita, Asoli, Ichi Ichi Ichi. Sudah tahu kau suka aku, ah, 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 eh. Ketuk kau.
Untuk semuanya, okay. Mas Adil. Sakit aku sakit, sekarang sama kamu semuanya. Sakit ah. Asli. Sejenak aku. Oh,
Oke, para dangdut mania, sebelum kita lanjut goyang dangdut malam ini bersama Sagita Aselole, kita akan istirahat sejenak karena kita akan menjelang menyongsong detik-detik datangnya tahun 2016. Telah hadir di atas panggung terhormat ini bapak-bapak dan ibu-ibu kita dari jajaran Direksi Taman Mini Indonesia Indah, juga dari Muspida setempat, Bapak Kapolres Jakarta Timur, Bapak Dandim Jakarta Timur. Untuk itu kami mohon tenang sebentar, trompetnya jangan diam dulu. Kami undang dengan hormat mewakili Bapak Direktur Umum Taman Mini berkenan memberikan sambutan dalam menyongsong datangnya tahun 2016 kepada Bapak Bambang Parikesit, kami persilahkan. Bapak-bapak lain, ibu-ibu mungkin bisa lebih ke depan lagi. Iya. Silakan bapak-bapak. Mohon tenang, trompetnya jangan ditiup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, saya atas nama manajemen Taman Mini Indonesia Indah mengucapkan selamat tahun baru 2016. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Bambang Parikesit. Berikutnya, menjelang datangnya detik-detik pergantian tahun 2016, sebelum nanti kita tiup tekan sirine, kami persilakan dengan hormat Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Timur untuk memberikan sambutannya dan melangsungkan penekanan sirine sebagai tanda pergantian tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Baik. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2015. Kita akan memasuki tahun 2016. Mari kita songsong tahun 2016 ini dengan penuh kegembiraan, dengan optimisme. Mudah-mudahan tahun 2016 nanti akan membawa kebaikan bagi kita semua. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahaya Purnama, menyampaikan salam untuk saudara-saudara sekalian, seluruh warga yang hadir di Taman Mini ini. Sekali lagi, Bapak Gubernur saat ini berada di Ancol. Beliau menitip salam untuk seluruh warga, khususnya warga yang berada di Taman Mini ini. Terima kasih. Mari kita masuki tahun 2016 sesaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Berikutnya adalah pesan-pesan nasihat dari Ibu Esti Reko Astuti selaku Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara. Kepada Ibu Esti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Selamat malam pengunjung Taman Mini. Sebelumnya saya tanya, kita berada di mana ini semuanya? Ada di Taman Mini ya. Oke, kita merayakan tahun baru 2016. Jadi kita semua di sini senang pastinya. Dan karena itu kita harus jaga supaya tetap tertib dan jaga tentunya kebersihan. Dan supaya objek wisata kita di Taman Mini tetap terjaga dengan baik. Jadi itu yang mungkin kami pesankan, dan pada malam ini kita juga akan meluncurkan keliling Taman Mini selama satu hari. Besok pagi yang masih ada di sini bisa mencobanya. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian dan semua penggemar dangdut, detik-detik pergantian tahun sudah hampir tiba. Kami mohon Bapak Wakil Wali Kota, Ibu Esti dan seluruh jajaran Direktur Taman Mini mencet bareng-bareng. Yo, kita hitung bareng-bareng ya.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita masih saksikan kembang api yang bertebaran dan meledak di atas angkasa sana sebagai tanda datangnya tahun baru 2016 dengan semangat baru, dengan cita-cita baru, dengan kinerja baru, dengan kesuksesan baru. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Taman Mini. Yo, tepuk tangan yang gemuruh. Ya, silahkan tiup trompetnya. Kita sambil menunggu kembang api yang bertebaran di atas angkasa sebagai tanda datangnya tahun 2016. Sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran Direksi Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, Pak Dandim, Jakarta Timur. Datangnya tahun baru 2016. Ada sang diva cantik Indonesia, Edi Sagita, bareng-bareng Sagita. Yeah.
kasih.